SM Store, amanah dalam muamalah. Yang bahaya itu kalau belum sempat bertobat darinya, sudah meninggal duluan. Ya. Maka kesyirikan, kekufuran itu enggak bisa dihapuskan kalau belum taubat, ya. Kalau dibawa mati. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu enggak akan mengampuni kalau Allah dipersekutukan. Ya. Tapi kalau dulu dia berbuat syirik, ya kan? Dia menyembah selain Allah, dia menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah penghuni laut, menyembah penghuni kuburan, menyembah ya batu-batu dan lain sebagainya, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pun hanya menyembah beribadah hanya kepada Allah, maka ya Allah sanggup untuk menghapus dosa-dosanya bersih.